Ya oke, okay, kita bisa play di sini videonya. Nah, bagaimana kita menganukan sebuah projectnya ya? Nah, oke okay guys, halo, kembali lagi sama aku di sini ARN dan oke okay, teman-teman, kali ini gue bakal ngelanjutin cara mewarnai ya, karena kemarin udah cara menggambar fan art, jadi aplikasi yang kalian butuhkan adalah Ibis Pen yang pro ya. Kan bisa langsung download aja link kalian bisa langsung download aja link di deskripsi ya teman-teman. Dan ya oke, kita langsung buka aplikasinya dan di sini kalian bisa langsung lihat ada ini ya teman-teman, grade atau ranking gambaran hari ini. Oh gila, ini keren-keren gambarnya cuy. Langsung aja kita ke galeriku dan kita tambah dan kita langsung impor gambar. Oke, kita di sini biasanya ini ya nyimpannya di galerinya, terus diekspor, biasanya cuma ekspor. Nah di sini kita juga nggak tahu yang mana, tapi kita asal-asal aja. Kalian coba cek aja lah. Dan di sini kalian pilih yang disarankan, terus kalian silang aja. Ini bentar batal. Batal. Nah. Dan ya oke, di sini kalian bisa langsung pilih layer dan tambah layer baru ya. Ya oke, kayak gitu, dan pastikan layer barunya itu di bawah. Nah kayak gini. Oke, langsung lanjut aja. Di sini kalian bisa pilih ember cat ya teman. Dan ya di sini warna, untuk warna kalian pilih yang itu aja. Dan oke, ada warna krem di sini ya no. Bentar nih di kemana ini? Nah, oke, ada warna krem di sini dan ya oke. Kita langsung iniin aja warnain. Oke, jangan lupa pilih bucket juga ya. Nah untuk warna samping itu kita kasih gelap aja ya, agak gelap. Caranya kalian scroll down kayak gitu, yang ini ya, bukan yang ini. Nah yang ini teman, kalian turunin aja itunya biar agak gelap ya, kayak kehidupan saya gelap cuy. Dan ya oke, gini kita langsung warnain aja. Dan oke, kita pilih layer baru lagi untuk warnain rambutnya, kita pilih layer baru. Nah dan ya oke guys, di sini agak susah warnanya, harus kita zoom nih ya, kayak begini nih yang kampret yang kayak begini yang kita harus zoom ini. Nah kayak gitu. Oke, ini bentar, ini begini. Nah sip, nice. Oke, mantul, mantap betul. Oke ya, kita gini lagi. Halo guys, kembali lagi channel YouTube gua, Konsep. Jangan lupa di like us, subrek, dan apa lagi? Nyalakan tombol green. Tekan tombol green ya guys. Jangan, cepet gak? Subscribe cepet. Subrek, jangan lupa pencet tombol greennya. Oke, dan itu tadi teman gua nggak jelas ya. Oke. Dan yang kini kita tambah layer aja, dan kita pengen warnain ini alis nih. Kita pengen warnain alis. Kayak warna alis cocoknya hitam ya, teman ya. Alis iyalah hitam, kocak, emang alis apa lagi ada, itu kan alis yang merah anjir. Nah, hitam gini. Tapi hitamnya jangan terlalu hitam ya. Biar bisa bedain agak coklat-coklat gimana gitu. Ya kan, dan ya di sini kita langsung warnain aja ininya. Dan ya oke guys, misalkan ini udah pengen selesai semua. Dan ya oke guys, misalkan ini udah pengen selesai semua,
kalian pencet yang layer, misalnya ini udah selesai nih, bukan pencet selesai semua, ini udah selesai, kalian pencet yang layer dan kalian pencet yang merge down, itu tandanya kayak begitu ya teman-teman. Oke, kalian merge down, merge down, dan pastikan merge downnya cuma warna ya teman-teman, jangan sama gambar yang itemnya itu, jangan, waduh gaswatnya gara-gara kalian. Dan di sini kalian pilih yang kuas. Bentar. Nah, kalian pilih yang kuas dan klik kuas gitu. Kalian pilih airbrush ya, teman-teman. Airbrush anjay. Airbrush tapi yang soft. Yang soft kayak gini. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, ini udah soft. Nah, di sini bisa kalian atur sendiri ininya ya, PX-nya itu apa, saya juga enggak ngerti, kayaknya ketebalan atau soft deh. Di sini untuk warna kita pilih putih aja. Sebenarnya warna bebas sih. Tapi kalau untuk yang terang kalian pastiin agak terang dari warna sebelumnya ya. Bentar, ini saya coba cek-cek dulu. Waduh, ini kecil banget dah. Enggak ya, oke, okay, kita waduh iklan suwe. Iklan anjay. Nah, ini kurang nih, kurang, masih kurang. Nah, ini baru nih, mantep nih. Nah, udah gini guys. Nah, ini kita langsung siap sedia guys, siap sedia. Iya, oke, okay, sip. Nah, oke. Okay. Dan ini oke okay guys, kalau misalkan udah begini kalian pilih yang tinggal edit-edit yang gelap ya. Kan habis gelap terbitlah terang. Nah, ini kebalik, habis terang terbitlah gelap. Nah, ini kalian pilih ini. Nah ya oke okay guys, misalkan ini udah selesai kayak gini, nah ini langsung kalian ekspor aja, ekspor langsung kalian downin aja atau finish. Caranya dengan kalian bentar, aing setting-setting dulu ya. Nah, kalian pencet gitu back dan ya oke, kita bisa play di sini videonya. Nah, bagaimana kita menganukan sebuah projectnya ya. Nah ya oke. Nah, di sini bisa kita langsung pencet yang ini dan langsung kita save aja. Oke guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan nyalain notifikasi biar kalian enggak ketinggalan video dari aku dan terima kasih untuk yang nonton.